Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Shahirah Anuar daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan akan membentangkan penulisan kajian yang bertajuk Kualiti Perkhidmatan Pengangkutan Awam Mempengaruhi Tahap Kebergantungan Pengguna di Pekan Jitra. Baiklah, seperti yang dibentangkan, abstrak seharusnya dapat memberikan gambaran idea yang penuh mengenai topik kajian ini secara keseluruhan. Dan seperti yang kita lihat, kajian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi penduduk terhadap kualiti perkhidmatan pengangkutan awam yang di mana akan memfokuskan sebenarnya kepada pasien Binti. Pekerja mengambil kira persepsi pengguna berdasarkan model self-qual, iaitu berdasarkan beberapa dimensi, iaitu dimensi kepercayaan, kewujudan, jaminan dan empati. Dapat lihat bagaimana pekerja cuba untuk menekankan kualiti perkhidmatan bahasa Binti yang di mana memberikan kesan kepada tingkah laku yang seterusnya membina persepsi pengguna dan mempengaruhi tahap kebergantungan mereka. Seterusnya adalah pengenalan. Poin yang pertama adalah kekurangan pilihan dan limitasi yang wujud dalam perkhidmatan pengangkutan awam yang di mana jadi disebabkan pilihan yang terhad menjadi faktor luaran kepada tahap kebergantungan pengguna disebabkan mereka tidak dapat membuat pilihan secara bebas walaupun pilihan yang sedia ada wujud. Poin yang kedua adalah pilihan yang terhad terpaksa menekankan pengguna untuk terus menggunakan pengangkutan awam tanpa mengira pandangan mereka. Hal ini jadi jika pengguna tidak mempunyai kenderaan peribadi, mereka sudah tentu tidak mempunyai pilihan selain daripada terpaksa menggunakan pengangkutan awam walaupun tidak dapat memenuhi jangkaan dan kepuasan mereka. Kepada huraian poin ketiga adalah kebanyakan pengguna mempunyai tahap kesediaan yang rendah untuk terus menggunakan pengangkutan awam disebabkan pekerja dapat lihat bahawa penduduk di kawasan pekerja Jitra kurang dapat memenuhi kebergantungan mereka untuk terus menggunakan pengangkutan awam. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif utama kajian yang pengguna mahu capai adalah mengkaji persepsi penduduk terhadap kualiti perkhidmatan pengangkutan awam darat di pekerja Jitra. Hal ini terdapat lihat bahawa pengguna yang sangat bergantung terhadap perkhidmatan pengangkutan awam semestinya mempunyai pandangan yang positif daripada sudut kualiti yang ditawarkan oleh operator pengangkutan awam. Kepentingan kajian ini terbahagi kepada tiga, iaitu penting untuk memahami persepsi pengguna terhadap tingkah laku yang memberikan kesan kepada tahap kebergantungan pengguna berdasarkan dimensi self-qual dan seterusnya kepada pihak pengurusan yang di mana dapat membantu untuk memahami kepentingan pandangan pengguna sendiri terhadap perkhidmatan pengangkutan awam. Daripada pemahaman tersebut, pihak operator seharusnya dapat mengetahui kelemahan yang membolehkan penambahbaikan dilakukan. Baiklah, seperti yang dibentangkan, metodologi kaji menggunakan kaedah kuantitatif mengedarkan soalan sidik melalui Google Form kepada 236 responden. Dan apa yang nyata adalah pemilihan responden tidak terikat dengan ciri dan dipilih secara rawak di kawasan kajian khas untuk penduduk di kawasan Taman Tunku Anum dan Taman Masuri. Hasil kajian. Berdasarkan interpretasi nilai skor min, bahagian dimensi kepercayaan adalah mencapai nilai skor min yang sederhana mengikut jadual interpretasi skor min. Dan penyataan kekerapan bahasa Inti ini mempunyai skor min yang paling rendah iaitu 2.99 sahaja berbanding penyataan yang lain. Apa yang dapat disimpulkan adalah kebanyakan pengguna tidak menggunakan pengangkutan awam bas Inti menyebabkan mereka kurang cakna atau tidak pasti mengenai masa yang diambil untuk bas Inti sampai sistem jadual bilangan bas Inti secara serta kelancaran perjalanan yang merupakan salah satu perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna. Dimensi seterusnya adalah dimensi kewujudan. Berdasarkan persepsi pengguna mengikut dimensi kewujudan, pengguna mendapati bahawa aspek kualiti perkhidmatan yang ditawarkan adalah sederhana. Namun begitu, kebanyakan responden berpuas hati dengan penyataan keadaan fizikal bas Inti. Hampir kesemua penyataan ini menerima skor min yang sederhana, terutamanya penyataan maklumat
perjalanan dan penampilan ruang menunggu, iaitu 2.96. Ketiadaan paparan maklumat perjalanan di ruangan menunggu bas menyebabkan pengguna tidak merasakan kewujudan perkhidmatan bas berhenti serta akan menyusahkan pengguna yang mahu mengetahui jadual perjalanan dengan cepat. Seterusnya adalah dimensi jaminan. Hasil kajian mendapati bahawa persepsi pengguna terhadap kualiti perkhidmatan bas berhenti adalah sederhana, sama seperti dimensi kewujudan dan dimensi kepercayaan. Kebanyakan responden memilih pilihan tidak pasti disebabkan majoriti daripada responden tidak menggunakan bas perkhidmatan bas berhenti. Namun begitu, berdasarkan pandangan pengguna, kenyataan kualiti keselamatan di perhentian bas menerima bilangan peratusan yang tidak memuaskan adalah lebih tinggi berbanding daripada kenyataan lain. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa setengah pengguna tidak berasa terjamin dengan kualiti keselamatan yang ada di tempat menunggu bas. Dimensi yang terakhir adalah dimensi empati. Harga tambang yang ditawarkan menerima bilangan peratusan yang memuaskan dan sangat memuaskan paling tinggi antara pernyataan yang lain seperti yang dilihat di graf. Pengusaha, hal ini bermakna pengusaha perkhidmatan bas ini dapat menunjukkan rasa empati kepada pengguna dengan menawarkan harga yang berpatutan. Justru, apa yang dapat disimpulkan adalah sifat empati yang ditunjukkan oleh pengusaha operator memberikan kesan terhadap persepsi pengguna yang pada tahap sederhana sahaja. Perbincangan. Hasil analisis menunjukkan tahap kebergantungan adalah sederhana disebabkan kebanyakan penduduk di kawasan tersebut tidak menggunakan bas yang jenis sebagai mod pengangkutan utama kerana keluasan pekan Jitra yang sederhana menyebabkan kendaraan peribadi menjadi pilihan utama pengguna. Dan poin yang kedua adalah keadaan tempat menunggu bas henti-henti di tepi jalan dan ketiadaan paparan maklumat jadual perjalanan bas menjadi salah satu asbab kepada pengguna untuk memberikan persepsi yang kurang baik kerana tempat menunggu bas yang tiada ciri keselamatan seperti lampu jalan yang berdekatan, umur yang tidak diselenggara, penghadang tidak kukuh serta menyeluruh dan tidak tiada papan tanda tempat menunggu bas menyebabkan bilangan yang menggunakannya adalah kurang. Seterusnya, ketiadaan papan maklumat mengenai jadual perjalanan bas sudah tentu akan kurang menarik perhatian pengguna dan tidak menunjukkan kewujudan fungsi sebenar accessibility bas berhenti. Dan oleh itu, kita dapat lihat sikap dan tingkah laku pengguna yang kurang bergantung dengan bas berhenti memberikan gambaran norma subjektif bahawa kualiti perkhidmatan yang ditawarkan tidak dapat meninggalkan sebarang kesan. Dan jelaslah dapat dilihat berdasarkan hasil analisis kajian ini bahawa persepsi terhadap pengangkutan awam adalah kurang dan hanya pada peringkat sederhana yang dimana mempengaruhi tahap kebergantungan pengguna, iaitu majoriti pengguna di kawasan kajian tidak bergantung kepada bas sendiri. Kesimpulan. Apa yang dapat disimpulkan berdasarkan tren kajian lepas, banyak menunjukkan terdapat hubungan antara persepsi pengguna, tahap kepuasan pengguna dan hubungan yang signifikan kepada kualiti perkhidmatan pengangkutan awam. Oleh itu, apa yang ditemukan oleh kajian ini adalah sangat ketara dan selari dengan hasil penemuan kajian-kajian lepas. Dan apa yang paling utama yang mahu diketengahkan oleh kajian ini adalah walaupun pengguna hanya mempunyai pilihan yang terhad, namun pilihan yang kurang mempunyai aspek kualiti yang pengguna letakkan jangkaan akan mempengaruhi tingkah laku mereka untuk melakukan pertimbangan sama ada mereka mahu menggunakan atau tidak. Oleh itu, bagaimana kita mahu menyelesaikan masalah yang ditimbul ni, kita dapat lihat masalah polisi yang kurang ambil pandangan daripada penduduk mengenai masalah yang wujud dalam pengangkutan awam. Oleh itu, penambahbaikan perlu memasukkan pandangan pertama daripada orang awam kerana amatlah penting untuk memberikan nilai jangkaan sama ada negatif atau positif kepada pengangkutan awam. Sekian sahaja, itulah hasil pembentangan kajian ini. Sekian, terima kasih.